Kita berjumpa lagi bro dalam What, Where, and How channel. Kali ini kita akan membahas tentang stasiun MRT Duku Atas. Sebelum itu kita kenali dulu apa itu MRT, Mass Rapid Transit, yaitu sebuah sistem transportasi yang diterapkan di Jakarta yang menggunakan kereta listrik yang jalurnya di bawah tanah dan elevated. Untuk fase 1, MRT mulai dari Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus. Dan stasiun MRT Duku Atas ini adalah salah satu stasiun yang penting untuk sistem transportasi di Jakarta. Nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang kita coba bahas dulu di mana lokasi dari stasiun MRT Duku Atas. Tempat-tempat strategis yang berdekatan dengan MRT Duku Atas antara lain adalah Gedung Tamrin 9, calon gedung tertinggi di Indonesia. Kemudian ada Grand Indonesia, pusat perbelanjaan terkenal di Indonesia. Ada Plaza Indonesia, ada Bundaran HI. Kemudian ada pusat grosir yang sangat terkenal, yaitu Tamrin City. Jadi rentang seputaran 100 meter sampai 300-400 meter, banyak tempat-tempat penting di seputar stasiun MRT Duku Atas. Yang kita lihat di layar ini adalah suasana stasiun MRT Duku Atas yang ada di permukaan tentunya, karena stasiunnya sendiri berada kurang lebih 25 meter di bawah jalan. Nah, sekedar mengingatkan, yang terlihat itu adalah Tamrin 9, calon gedung tertinggi di Indonesia. Pada kondisi hari Minggu, banyak pesepeda beristirahat di sini, berolahraga ringan, atau sekedar rileks menikmati suasana nyaman dan bersih di seputar stasiun MRT Duku Atas. Yang terlihat di ujung itu, adalah stasiun kereta bandara BNI City. Jadi dari MRT Duku Atas kita bisa melihat stasiun BNI. Itu salah satu contoh strategisnya posisi dari stasiun MRT Duku Atas. Nanti yang lain akan kita bahas bagaimana stasiun MRT Duku Atas ini bisa dikatakan sebagai super hub bagi sistem transportasi kota di Jakarta. Yang kita lihat di layar itu bro, itu adalah pintu masuk menuju stasiun MRT Duku Atas yang posisinya kurang lebih 25 meter dari permukaan jalan. Posisi kita sekarang adalah berada di Jalan Sudirman. Dan di bawah Jalan Sudirman inilah stasiun MRT Duku Atas. Nah, yang terlihat ini adalah stasiun kereta bandara BNI City, yang jaraknya kurang lebih hanya 50 meter dari stasiun MRT Duku Atas. Kita bergeser sejenak, kita akan melihat stasiun KRL Sudirman. Ini adalah pintu ke arah KRL Sudirman, dan jaraknya dari stasiun MRT Duku Atas
kurang lebih 50-75 meter. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa stasiun MRT Duku Atas ini mampu menjadi super hub bagi sistem transportasi yang ada di Jakarta lainnya. Kita mulai dari Transjakarta. Dari Transjakarta terdekat ke stasiun Duku Atas kurang lebih 100 meter. Kemudian ada kereta bandara yang jaraknya hanya 50 meter dari stasiun MRT Duku Atas. Kemudian KRL stasiun Sudirman apabila kita melakukan perjalanan keluar kota, jaraknya kurang lebih 50 meter. Kemudian ada feeder dari tempat lain yang menuju ke stasiun MRT Duku Atas. Dan satu lagi yang sedang dikerjakan yaitu stasiun LRT Duku Atas yang jaraknya dari MRT Duku Atas kurang lebih 300 meter. Jadi bro, kalau kita ke Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta, kita bisa langsung naik kereta bandara turun di BNI City dan kita bisa menginap di seputar situ. Sangat banyak hotel. Dengan mudah kita bisa menjelajahi kota Jakarta, bahkan keluar kota Jakarta dengan memanfaatkan super hub sistem transportasi Jakarta yaitu stasiun MRT Duku Atas. Oke bro, yang terlihat di layar itu adalah pencakar langit di Jakarta dalam bentuk menara kembar yang diberi nama Proyek Indonesia Satu. Pada kesempatan lain kita akan bahas bro. Salam sukses.